Di mana akan ku cari aku menangis seorang diri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue Bowo di Bowo Channel. Hari ini kita mau sama-sama belajar lagu Ayah dari Rinto Harahap ya. Ya, ini chordnya juga cukup mudah. Kita main di nada dasar C. Jadi teman-teman, saya yakin pasti bisa. Ya, langsung ke videonya saja. Sebelum masuk ke chord, seperti biasa kita belajar strumming-nya dulu ya. Kita ambil di C saja untuk strumming-nya. Gapat dong dong up dong 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 up dong 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 up dong dong. Ya, mudah. Oke. Kita langsung masuk ke chord song-nya saja. Gapat C pertama, di mana ya, terus F, akan G, ku balik ke C lagi, cari, terus ditahan lagi, aku menangis, tahan, seorang C masih, terus G, diri hatiku, balik ke C, hatiku C. Nah, ini dikasih 7. Selalu C 7 jadinya. Terus ke F. Balik ke C lagi untungmu. G. Aku balik ke C lagi. Nyanyi. Yeah. Cukup mudah ya, hanya dibolak-balik saja. Oke, sekarang kita coba masukkan strumming-nya dengan chord yang tadi. Gapat. Ya, itu tadi chord song. Sekarang kita masuk ke chord ref-nya ya. Ref-nya itu chord-nya ada F, tuk, F, terus G, ayah tercinta. Terus C, aku. Terus bassnya turun, tambah kelingking di sini. Ya, jadi G on B ya. C, G on B, terus A minor, G. Walau D minor, anak-anak G lagi, mimpi. Ya, biar gak terlalu bingung, kita coba ref satunya dulu. Ini adalah ref satu, nanti ref keduanya nyusul. Ya, gapat untuk ayah tercinta aku. Sekarang kita ref kedua tuh sama chordnya. Nah, dengan F ya. Kan lagi ku sama turun. A minor, D minor, La. Hanya ada G, mimpi. Nah, bedanya di ref kedua nggak pakai C7 ya. Oke, sekarang kita sambung saja dari ref pertama ke ref kedua ya. Gapat untuk
Bisa di ending ditambahin endingnya, walau hanya dalam F mimpi. Ya seperti itu. Tapi nggak dikasih ending seperti itu pun nggak masalah ya, itu selera saja ya. Mungkin videonya cukup ya, kalau teman-teman mau diulang karena mungkin tadi terlalu cepat, bisa kalian ulang. Terus jika kalian suka video ini, silakan di like dan di subscribe karena kita akan upload video terus di setiap hari, video baru tentunya ya. Dan jika teman-teman mau request ya, boleh ditulis di kolom komentar, akan saya usahakan, akan saya tutorialkan, baik itu melodi mau tutorial chord atau tutorial strumming atau cover ya, insyaallah saya bawakan. Dan jika teman-teman ada pertanyaan mungkin ya, sekitar tentang gitar atau sekitar tentang lagu-lagu, bisa juga tulis kolom komentar ya. Mungkin cukup untuk videonya. Terima kasih sudah menonton, tetap nongkrong di Bopro Channel karena kita akan upload setiap hari video baru. Dan tentunya teman-teman akan selalu nambah lagu-lagu ya. Semakin banyak perbendaharaan lagu, teman-teman tentunya feeling untuk menemukan chord atau memainkan sebuah lagu itu akan semakin terasa. Ya, oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.